Aksi tawuran remaja dengan menggunakan petasan di Kota Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan warga. Selain petasan, tawuran dengan sarung berisi batu juga kerap terjadi. Aksi perang petasan antara kelompok remaja yang terjadi di perumahan Vida 2 Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dari rekaman video amatir ini nampak petasan dari kedua kelompok saling diletupkan. Perang petasan ini sudah kerap terjadi di kawasan ini dan bukan hanya kali ini saja. Tak hanya perang petasan, para remaja ini terkadang juga melakukan tawuran dengan sarung berisi batu. Sejumlah warga resah dan ketakutan adanya kerap terjadi tawuran antara remaja. Sebagai warga terganggu gak, Bang? Ya, terus terang terganggu. Terganggu ya? Di sebelah mana sih, Bang? Pas jembatan itu? Pas jembatan. Iya. Emang kayak biasanya anak mana, Bang? Anak-anak atas sini. Anak kampung ya? Iya, yang di atas jembatan itu. Warga berharap ada ketegasan dari kepolisian untuk menjaga ketertiban lingkungan. Hal ini mengingat saat ini merupakan bulan suci Ramadan yang harus dijaga ketertibannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.